Hai. Hai, Madam. Nah, hari ni kita beraya kan? Betul. Baru kita sempat beraya dengan Erin Abdullah dengan Andi Mohamad. Betul. So, apakah projek terbaru ya, Erin? Projek terbaru saya sekarang ni saya sedang menjalani casting untuk satu projek, saya tak nak sebut lagi. Dan watak dia adalah sebagai watak seorang PA yang mempunyai skandal dengan bos dia sendiri. Tapi saya takkan cerita penuh lah, okay? Sebab kita kena tengok dulu cerita tu nanti. So, apakah tips untuk menjaga badan supaya you kekal cantik di depan kamera dengan size, walaupun MCO tapi size badan tetap sama dengan ukirannya? Betul. Macam diri saya sendiri, saya kurang minum air manis kecuali air ubat-ubatan macam ni, air teh kesihatan macam ni. Ni panggil teh puer. Okay, teh puer. Yelah, minuman macam kesihatan lah kan? Macam tanpa gula. Tanpa gula. Macam saya akan sentiasa kerapkan minum air kosong dan buat senaman ringkas. Walaupun busy, saya akan buat senaman ringkas dan juga jaga pemakanan saya untuk sentiasa kekal maintain pada berat badan yang saya suka. Adakah Erin ada watak idamannya? Watak idaman saya trinya sangat nak bawa watak psycho macam Sharifah Sakinah. Sebab kawan-kawan yang rapat dengan I, diorang cakap I boleh bawa watak tu. So I teringin untuk cabar diri I. Sebab I sebenarnya gila-gila dengan diorang, so diorang kenal I macam mana. Then diorang cakap, kau boleh lah buat watak macam ni. So itu actually I nak. Kalau diberikan, you jadi hero, Yin ya? Siapakah hero yang you nak digandingkan bersama? I nak digandingkan bersama Zul Arifin. Wow. Dan juga sebelum dia ada ingat, Bron Palare. Kenapa eh? Sebab bagi saya macam contoh Bron Palare, dia sangat-sangat talented. Punya bakat yang besar lah. Dia bukan sahaja daripada segi bahasa dia. Dia pandai cakap bahasa, banyak bahasa. Kenapa Zul Arifin? Zul Arifin. Adakah sebab dia ada six pack ke? So sekarang kita berbalik kepada Adi ya. Adi Mohamad. Adi, kenapa rambut macam tu? Ini okay. Trend ke? Trend daripada mana? Korea ke? Tak ada, ni kira macam rambut raya lah. Kata nak kelainan sikit lah tahun ni. Tahun ni saya raya KL je. Just ada pergi rumah saudara-saudara dekat area Subang. Lepas tu Kuala Selangor. Projek terbaru yang akan datang ni, Rampas Cintaku. Stay tune. Watak saya sebagai Ashraf dalam Rampas Cinta. Boleh bagi tips tak macam mana untuk acting ke? Tips yang paling senang. Acting ni sebenarnya kita hidup buat acting sebenarnya. So macam dia tak ada satu keyword yang betul-betul acting ni macam mana. Dia macam kita rasa nak buat, benda tu boleh datang. Tapi praktis lah. Praktis depan cermin ke, dapat skrip terus. Breakdown baca. Ke baca, practice lah. Tak, idaman saya, actually saya suka antagonist and saya dah dapat lah. So, alhamdulillah. Kalau diberi peluang, siapakah you punya heroin? Kalau you jadi hero lah. Heroin eh? Idaman heroin you. Itulah, daripada awal sampai habis, sedang Tisha lah. Aku dah agak. Okay, nanti kita doakan ya. Doakan yang terbaik. So, kita ucapkan selamat hari raya buat Erin dan Adi. Kita menyajikan kuih muih dan menikmati teh puer. Supaya jaga kesihatan dan kekalkan badan. Selamat hari raya semua. Selamat hari raya.